Jadi kan teman-teman, di daerah kami ini sudah ada sudah ada abang-abang nasi goreng yang lewat. Katanya tadi tiap hari datang ya kan. Jam 3 sore datang dia. Nasi goreng. Tunggu, aku mau beli. Bentar ya, Bang. Kakak cantik, berapa porsi ini nasi goreng ikan terinya? Bang, kutunggu ya di belakang di hutan kami ya, Bang. Di Joglo, ya. Nanti bawa nasinya ke sana, Bang ya. Ntar aku bayar di sana juga, oke? Okay? 3 porsi? Enggak deh. 4 porsi ya Bang, untuk suamiku satu ya. Suamiku suka kali namanya nasi goreng dan ikan teri. Oke Bang? Oke, kami tunggu ya Bang. Sekali ya rumah kakak ini ya. Yang luasan. Dek, mana maminya, Dek? Mana maminya? Ini Dek ya. Kasih sama maminya. Uangnya Abang tunggu ya, Dek ya. Udah datang ya nasinya, Yos ya. Gorengnya. Oke, mami bayar dulu ya sana ya ke abang itu ya. Oke. Makasih ya Bang udah menunggu. Maaf telat ngasihin uangnya. Ambil ya, uang dari atas aku. Ini Bang uangnya. Makasih ya. Makasih ya Bang. Makasih ya Bang. Nanti lewat lagi ya, lewat sini lagi ya. Kita nanti bakalan beli dedek tiap hari ya Bang. Ini anak-anakku suka sekali makan nasi goreng. Oh iya ya, dek ya. Cantik dan ganteng kali anakmu ya, dek ya. Suka ganti kan Bang, makan nasi goreng. Rupuknya udah mau habis Bang. Iya. Udah Bang ya, kami mau nikmatin makanan dulu ya Bang. Oke Bang. Besok lewat ya Bang, di jam 3. Oke. Besok kami beli lagi ya, Bang. Dadah. Akhirnya kita teman-teman bisa makan nasi goreng. Ini dia gosip nasi goreng yang dibawa abang nasi goreng itu. Jangan rebutan kalian, aku tahu ini enak ya. Buatan abang nasi goreng. Jangan apa, berantem. Itu kan ada sendok lagi. Nah, gara-gara nasi goreng si abang kan. Ya, tak, ya. Ini kita tengok ya teman-teman, nasi gorengnya itu. Ini guys, abang nasi goreng yang di Jerman. Itu menunya ini ya, nasi goreng. Ada kebetulan hari ini kan masih musim semi ya, dikasih spargel, terus kasih daun kol, ada kerupuknya ya seperti biasa, terus ada tempenya, ada cabai rawitnya, teman-teman ya. Jadi ini tadi piringnya ini piring kita yang kita kasih sama abang itu. Jadi kita sekarang itu makan nasi goreng dari abang becak-becak lewat itu ya. Abang nasi goreng yang lewat. Enak sekali. Nasi goreng kantrinya teman-teman. Ini deh kantrinya. Crispy banget kantrinya. Nanti tak.
tapi nggak mau pakai penak pernik, jadi kayak gitu aja. Ini udah bagus, gini. Sekarang jadi kan teman-teman di Jerman itu udah ada, apalagi sekitar aku ya teman-teman, udah ada abang-abang gerobak yang jual nasi goreng. Makanlah bagus. Mantap sekali nasi goreng abang itulah. Ada kerupuknya. Harganya ini tadi kami beli seluruhan ini ya, harganya 10 euro. Mahal tapi enak. Itu kan 10 euro nggak kemana ya kan, enaknya itu ya tergantiin gitu loh. Waktu yang kemarin itu aku lupa ya ngasih tahu kalian kalau misalnya kita itu ngerayain ulang tahun Ludwig sama abang iparku ya. Jadi waktu itu yang hari Minggu itu aku masak namanya masak apa sate Padang gitu ya kan, sate Padang. Dan ternyata itu mereka suka sama sate Padang aku gitu. Tapi sayang videonya nggak ada ya, fotonya juga nggak ada karena abang iparku ini keluarga polisi ya. Abang iparku polisi dengan anaknya dua-duanya itu juga polisi teman-teman. Jadi untuk safety first, dan mereka pun di kalangan mereka tuh, di golongan mereka apa dilarang ya untuk memasukkan foto-foto mereka ke internet gitu loh. Jadi nggak ada video atau foto aja pun. Sebenarnya sih ada foto ya kan, ada video juga, cuman aku nggak bisa lah nge-share ke kalian gitu ya, bagaimana partinya gitu ya. Terus bagaimana pendapat mereka tentang sate Padang ini, aku nggak bisa apa kasih tunjuk ke kalian gitu loh. Sebenarnya sih aku pengen gitu ya memasukin atau memperkenalkan keluarga ipar aku ya ke kalian semua, cuman ya karena mereka itu dari keluarga polisi ya, jadinya nggak bisa deh. Jadi gitu. Mantep banget ini nasi gorengnya abang-abang itu. Ini udah mau habis teman-teman ya. Tadi abang gerobak nasi goreng itu cabenya dia itu pedas banget ya, dan porsinya itu gede ya, besar ya teman-teman. Oke nih, nikmat sekali nasi goreng dari abang gerobak itu. Nasi goreng ikan teri. Mantap. Mantap pokoknya.
habis. Akhirnya ada juga abang nasi goreng di Jerman ini ya, tetap aku tinggal. Ya teman-teman, terima kasih ya sudah menyaksikan video kami dari tadi. Drama abang nasi goreng berada di Jerman. Ya itulah teman-teman, karena sekali kita pengen dicoba dan pengen memakan nasi goreng dari abang-abang. Gerobak goreng ya, gerobak nasi goreng itu. Jadi kita buat drama tadi ya teman-teman. Ya terima kasih sudah menyaksikan video kami dari tadi. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Hidupin tanda notifikasinya untuk next video, oke? Okay? Bye-bye! Main-main itu. Dadah. Bye-bye. I love you. I love you. Dadah, pemirsa. Dadah.